kamu kalau itu manis. Oke, pertanyaan itu manis. Ini sangat unik banget. Alasannya kenapa sih itu manis enggak putih langsat atau gimana? Tongkrongan kafe gitu. Apa? Tongkrongan kafe, coba tongkrongan kafe. Futsal. Anak futsal. Alasannya kenapa anak futsal? Enggak tahu, suka. Suka ya, karena olahragawan gitu mungkin ya? Iya. Oh. Yang diem. Iya. Yang kalau saya enggak ganteng enggak apa-apa, yang penting wangi sama rapi. What? Cowok itu kayak rambutnya kayak apa tuh? Rapi dia pokoknya rapi. Kayak Kang Ben gitu mungkin. Nah, Fitri kira-kira Putri. Oh iya. Jadi tinggi. Bukannya cuek itu, kalau cuek nanti kan enggak bisa perhatiin kamu, gimana pendapat kamu pandangan cuek itu sendiri gimana? Iya. Bisa kayak ada gua ngegambar. Ngegambar gitu ya. Oh, hai. Boleh dong kenalan dulu, namanya siapa, dari kanan dulu? Viva. Viva, yang tengah? Ira. Ira, yang kiri? Nabila. Nabila, oke. Okay. Mau bikin pertanyaan ke kalian nih. Menurut kalian, cowok itu yang kayak gimana sih? Oke, ke Viva dulu. Yang... Yang... Yang gimana? Gak tau. Yang putih atau yang hitam manis ya pendapat ya, kamu? Hitam manis. Hitam manis. Ini sangat unik banget. Alasannya kenapa sih hitam manis gak putih langsat atau gimana? Ya soalnya lebih... Apa? Lebih tertar gitu. Oh gitu ya, jadi enak dilihat mungkin gitu ya? Oke. Oke, makasih ya waktunya ya. Cowok kayak tongkrongan kafe gitu. Apa? Tongkrongan kafe, cowok tongkrongan kafe. Uh-huh. Nih, ini unik banget nih. Alasannya kenapa kita harus nongkrong di kafe? Dan kelihatan enak gimana? Alasannya kenapa? Kayak dia tuh gimana ya? Sikapnya tuh kayak cool gitu. Gaul gitu ya? Iya. Oh, gitu. Oke. Enggak ada alasan lagi selain itu? Enggak. Oke. Oke, terima kasih ya. Iya. Anak futsal. Anak futsal. Alasannya kenapa anak futsal? Enggak tahu, suka. Suka ya karena olahragawan gitu mungkin ya? Iya. Oh. Nanti dulu. Alasannya cowok anak futsal suka olahraga gitu jadi sehat kelihatannya ya. Iya. Oke, makasih waktunya ya. Nanti saya upload ke channel YouTube saya, Hero Sayuti. Hai. Hai. Boleh dong kenalan dulu, namanya siapa? Siti. Siti. Siti, menurut kamu cowok cool itu kayak gimana sih cowok cool itu? Yang diem. Iya. Yang enggak banyak ngomong. Oke. Terus yang dia suka diem. Diem ya. Nah, kalau seandainya kan kamu pilih cowok yang menurut kamu itu cool, yang pendiam, nanti gimana kalau seandainya kan diajak ngobrol, kalau nggak banyak ucap pendiam, kalau seandainya kan kamu minta jajan dan lain-lain, gimana dong? Nah, oke. Okay. Pendapat kamu kenapa sih pilih yang pendiam itu? Karena kalau ke cewek lain bisa pendiam, ke cewek sendiri bisa pendiam, apalagi ke cewek lain. Oh, saya paham. Jadi begini ya, jadi ke cewek lain itu cuek, tapi ke kamu ya, itu ya, nggak cuek itu ya? Ya? Oh gitu, jadi bukan pendiam itu memang pendiam banget, bukan berarti cuek ke cewek lain maksudnya gitu ya? Iya. Oke, Cindy makasih waktunya ya. Hai. Hai. Boleh dong kenalan dulu, siapa namanya yang kanan? Saya yang kanan ya, Dewi. Iya, Dewi. Dan satunya? Rizka. Rizka, oke. Dewi, saya mau tanya nih ke kamu. Menurut kamu sendiri cowok kultur yang gimana sih? Kalau saya nggak ganteng nggak apa-apa, yang penting wangi sama rapi. Wangi dan rapi. Iya. Nah, di sini arti rapinya maksud di segi apa nih? Ya, rambutnya nggak berantakan gitu. Bajunya juga rapi. Oh, gitu ya. Jadi rapi dari segi baju kayak gitu ya. Jadi nggak harus ganteng gitu ya mungkin ya? Nggak harus. Kalau nggak ganteng kan nggak enak dilihat, nanti nggak terasa. Gimana? Kalau rapi enak kok dilihatnya. Oh, gitu ya. Jadi pendapat kamu, menurut kamu cowok kulit itu rapi gitu ya? Iya. Dan wangi. Wanginya apa nih, minyak jelanta atau apa? Ya masa minyak nyonya. Oh, oke, jadi wangi. Oke, siap. Oke, terima kasih Dewi ya. Iya. Kamu cowok cool itu yang kayak gimana sih, Rizka? Cowok cool itu kayak rambutnya kayak apa tuh? Rapi dia pokoknya, rapi. Rambutnya rapi. Terus kalau lebih cool lagi kalau misalnya dia pakai baju kaos hitam sama celana jeans. Celana jeans ya. Iya, terus wangi juga. Wangi itu pasti umum banget ya, berarti semua cewek hampir wangi semua itu pasti ya. Pasti. Nah, menurut kamu tadi dari segi apa tadi tuh celana apa jeans kayak gitu ya? Jeans, ya. Kenapa sih enggak celana yang lain harus jeans? Alasannya kenapa nih? Karena enak aja tuh dilihat kalau misalnya cowok pakai celana jeans. Gitu ya? Iya, keren aja gitu, apalagi pakai baju kaos. Aduh. Oh, gitu ya. Jadi menurut kamu celana jeans yang enggak harus warnanya enggak usah ya? Enggak usah. Kayak jeans aja gitu. Jadi jeans ya. Nah,
kalau dari segi wanginya parfumnya ada khusus atau tergantung ini? Tergantung sih. Ya. Jadi nggak ada khusus parfum tertentu ya menurut kamu sendiri ya. Oke, makasih waktunya ya. Hai. Hai. Boleh kenalan dulu dong, namanya siapa, dari kiri dulu? Kenalin, nama aku Putri. Oke, Putri, yang satunya? Vika. Vika, yang satunya? Kekeng. Apa? Kekeng. 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 Oke. Nah, Neng Fitri tadi ya. Neng Fitri kira-kira Putri. Putri, kira-kira pendapat kamu sendiri kalau lihat pendapat kamu sendiri cowokku, lihat cowokku tuh yang kayak gimana sih? Jadi tinggi. Oke. Okay. Harus wangi. Oke. Okay. Terus humoris. Humoris ya. Nah, menurut kamu sendiri Fitri, kalau seandainya kan cowok tinggi itu yang gimana, apa setinggi kamu atau gimana sekira pandangan tinggi itu? Jadi harus akunya sebahu dia. Oh, sebahu dia gitu ya. Pundak. Alasannya kenapa nih? Kira-kira unik banget nih jawabannya. Alasannya kenapa kira-kira? Iya. Biar enak dipeluk ya. Oh, oke, okay. Enak dipeluk. Oke, makasih waktunya ya. Nah, oke, okay, tadi itu siapa? Vika. Vika, menurut kamu sendiri kelihatan cowok tentunya enggak gimana sih menurut pandangan Vika sendiri nih? Cuek sih buat aku. Oh, cuek ya. Iya. Bukannya cuek itu, kalau cuek nanti kan enggak bisa perhatiin kamu, gimana pendapat kamu pandangan cuek itu sendiri gimana? Tapi kan setiap orang itu punya apa ya? Nunjukin cara sayangnya itu kan beda-beda. Oke. Okay. Nah, kebanyakan cowok cuek itu cuek ke semua orang tapi ke kitanya enggak gitu. Oh, kan. Gitu. Jadi kesimpulannya di sini cuek ke cewek lain ya. Iya, maksudnya tapi gitu. Ke pacar sendiri harus perhatian mungkin kayak gitu sih kayak. Iya, soalnya okay, kan okay. Punya apa ya? Nunjukin rasa sayang itu kan beda-beda. Oh, rasa sayang itu ya. Enggak harus nunjukin kayak gue nih pacarnya dia gitu. Oh, dia harus iya. So sweet depan orang, enggak usah kayak gitu. Oh, gitu ya. Oke, makasih waktunya ya. Oke, kamu tuh siapa namanya tadi? Keke. Oke, Keke. Menurut kamu sendiri cowok tuh yang kayak gimana sih? Sama sih, yang cuek. Iya. Yang pintar, terus yang multi talent. Multi talent. Nah, saya penasaran banget arti multi talent yang kayak gimana nih contohnya nih? Ya, yang kayak apa ya? Kayak jago ngelakuin sesuatu gitu. Ngelakuin sesuatu, contoh kecil. Misal kayak jago ngegambar. Ngegambar gitu ya. Oh. Punya daya tarik sendiri, kenapa sih kira-kira pengen punya kayak jago gambar kayak gitu, alasannya kenapa sih multi talent tuh? Ya soalnya gimana ya, keren aja gitu, bakatnya kan gak dimiliki semua orang. Oh, jadi cowok serba bisa masuk kayak gitu ya. Jadi memang melakukan punya kelebihan gitu ya. Betul. Oke, makasih waktunya ya. Oke.